Aku sekarang lagi ada di klinik buat scan. Kedengeran gak? Kondisinya kayak gini, lagi antri. Nanti mau udah gue update lagi ya. Anyway, ikutin terus. So guys, sekarang Mama Debul udah keluar dari tempat X-ray. Yes, so Mama Debul sekarang mau belanja grocery. Nanti Mama Debul follow up lagi, yes. Okay, thank you guys for watching. See you again in our next video. Love you. Bye bye. Hi guys, anyway, Mama Debul udah di scan ya tadi. Waktu di X-ray mbaknya nggak ngobrol apa-apa, cuma waktu di scan tadi mbaknya dua-duanya sama friendly sih, tapi yang lebih friendly itu yang kedua ya, yang dia scan Mommy Double ya. Yang X-ray itu friendly aja tapi nggak ngobrol banyak, karena dia cuma foto dan kabur, dia namanya juga X-ray. Kalau yang scan itu kita ngobrol banyak. Dia bilang ini menarik banget sih ya. Menariknya adalah katanya sakitnya ini nggak kelihatan ada yang robek atau yang luka atau yang tear and torn or whatever gitulah ya, pokoknya ada robek atau luka di dalam tuh nggak ada. Jadi engselnya nggak ada masalah, terus tulangnya juga nggak ada masalah. Ternyata katanya malahan di tendon itu urat ya, tendon itu urat malahan deposited kalsium. Artinya mau mendabul pikir kurang kalsium kan, tapi ternyata malahan si tendon ini nyimpen banyak banget kalsium, dimana seharusnya tendon ini nggak boleh punya kalsium gitu loh. Nah ini terjadi biasanya karena tendonnya terlukanya nggak baru, kalaupun bisa baru bisa lama, karena namanya tubuh kita ini kan pintar mencoba mengobati diri ya gitu. Tapi mau mendabul bilang mau mendabul tuh nggak ada jatuh kok gitu.
Dia bilang, oh bisa jadi dari history lama. Oh, now I know, dulu kan zaman muda bulu SMA ya, muda bulu tuh ikut taekwondo, berantem-berantem gitu. Dan mungkin dia bilang dari situ. Jadi ibaratnya dia historinya nih, badan kita nih mencoba mengobati diri sendiri ya kan, regenerasi. Ternyata dia malah ke tempat yang salah. Nah, penyelesaiannya gimana? Nanti muda bulu harus ketemu sama dokter untuk mencari jalan keluarnya. Mudah-mudahan gak harus sampai operasi, mudah-mudahan gak harus sampai ribet-ribet, karena sebenarnya katanya ini bisa healing sendiri, tapi waktunya juga tidak ditentukan. Nah, kalau sakitnya kesakitan gimana dos? Susah lah yes. Let's see lah ya, let's see what happen. Mudah-mudahan gak mesti sampai yang aneh-aneh. Nah, balik lagi tadi Mamuda Bul udah keluar, Mamuda Bul masuk lagi dari ke meja reception gitu kan, mau nanya, Mbak, aku tadi udah selesai di scan sama di X-ray, aku bayar enggak gitu? Oh enggak, udah nggak bayar lagi, semua udah selesai. Emang ya alhamdulillah di sini parah banget, karena untuk X-ray itu sendiri satu X-raynya bisa 2,5 juta, kalau di sini kita bayar dari kantong sendiri ya kan. Pokoknya dua ini bisa hampir 5 juta lah ya, tapi ya sudah, itu gratis karena kita bayar pajak, alhamdulillah ya kan. Jadi itulah susahnya hidup di Australia, kita semua kerja berat banget, tapi senangnya kayak gini, kalau sakit kita tuh diurusin sama pemerintah. Oke, udah sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Mamuda Bul 2 hari lagi harus ketemu sama dokter untuk diskusi ini, apakah jalan keluar yang harus dilakukan. Mudah-mudahan nggak complicated ya, doain yes. Oke, thank you guys for watching. See you again on the next video. Stay safe, stay home to save life. Love you all. Bye.